Sarah, kok ngapain? Kamu ke mana? Kayak mana matanya? Siapa rindu matanya Sarah? Kayak mana Sarah? Kayak mana Sarah? Kayak mana? Coba lihat. Ini ada buah naga di sini tuh. Ini buah naga. Tuh, buah naga. Ini sementara mereka berteduh di sini. Sarah tadi mau ke mana Sarah? Mau main. Kenapa enggak ke tempatnya Pak Egi? Hah? Nanti Pak Egi tinggal di sekolah. Pak Egi kasih jajan lah ya. Mana tadi ya? Ada ke uangnya Pak Egi ya? Aduh. Kalian bagi tiga. Ya. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Nah, Sarah lihat sini Sarah. Si Andres mana? Ikut mamamu. Kemana dia? Lihat mong. Nah, tuh. Lewat mana tadi mamamu pergi? Lihat mana? Ke sana? Atau ke sana? Sarah ini besar sudah. Dulu waktu di hutan masih kecil kan? Ya kan? Sekarang mereka udah besar sama Katara. Ini ada buah naga di sini itu sama Katara. Ada salak juga. Itu salak kan namanya sana itu? Ya. Salak. Gimana sandalmu? Hah? Enggak mau? Enggak mau bersandal? Putus sudah? Digigit anjing. Itu lo kok pelihara anjing banyak-banyak? Anjingnya siapa? Anjingnya anak. Memang ada anjingnya orang di rumahmu? Bukannya anjing beranak? Ya. Iya. Banyak anaknya. Aduh. Nah, itulah kalau enggak pakai sandal sudah. Oh, sandalnya enggak dikasih naik rumah. Ya kan? Enggak boleh dikasih naik. Nah, makanya ya kalau malam dikasih naik biar enggak dimakan anjing, disimpan. Kalau siang baru taruh karena kita mau pakai kalau siang. Kan? Jadi sepatunya yang dulu tuh rusak juga. Rusak juga sudah. Itu sama Katara mereka pakai ceker ayam. Dan pakai sandal. Pakai sandal. Nanti ada lele-lele datang. Baru kita belikan sandal. Adakah biasa lele itu datang ya? Itu dia orang pakai sandal. Tinggal Lica aja gak pakai sandal. Tinggal Sarah. Kak Sarah? Tuh, udah pakai sandal. Mana bapakmu kah? Jalan. Jalan ke mana? Nggak tahu. Kalau kau di rumah kau ngapain? Bapak tanya. Main. Coba main sama siapa? Kalau di rumah main sama kakak. Ada. Main apa lah? Main aja. Main aja. Kamu enggak takut pergi kayak gini? Bilang takut. Nanti ada pencuri orang. Bawa alat apa? Pisau. Untuk apa tuh? Pukul siapa? Penjahat. Untuk orang jahat. Iya. Emang kau berani? Berani. Siapa yang bilang? Siapa yang suruh? Ini emang berani. Emang berani. Hebatnya. Mana lah pisaunya? Takutlah Pak Guru ke situ. Tapi Pak Guru enggak jahat kan? Jadi kalian tuh kalau pergi hati-hati, jangan terlalu jauh-jauh mainnya ya. Pinggir-pinggir jalan aja ya. Ya, biar nanti cepat didapat mamanya kalau dicari. Ya. Tapi sudah sarapan tadi? Sudah. Makan apa tadi? Makan nasi sama? Wih, hebatnya. Hasil pancing kemarin kah? Iya. Ini sudah siang. Waktunya makan siang. Kalian mau pulang kah nih? Iya. Mau pulang? Iya. Tadi sampai di mana aja mainannya? Sampai sini aja? Tadi rencana mau kemana lagi nih mainannya? Sini aja. Nanti kalau Pak Egi tinggal di sekolah, kalian ke sekolah ya? Iya. Nanti tahun baru Pak Egi di sekolah sudah. Ya?
Oke lah Sarah, bye bye ya Sarah. Bye bye. Oke sama Katara kita udah ngobrol dengan mereka. Kita tanya-tanya. Jangan lupa beli aja jajan nanti ya. Beli kue. Kita kasih seberapa aja sama Katara. Oke sama Katara, Bang Egi sini akan melanjutkan perjalanan. Mereka jumpa di jalan. Di sini tuh sama Katara tuh banyak sawit. Pokoknya di sini tuh daerah sawit sama sama Katara. Kalau untuk batu bara sih enggak ada sih daerah sini sama Katara, jauh di Kaltim dan di daerah Tanjung Selor itu baru batu bara. Kalau di daerah tempatnya Bang Egi bekerja enggak ada. Jauh sih sama Katara. Ini Bang Egi akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor kurang lebih 1 jam. Biasanya 50 menit. Kalau enggak 1 jam kalau santai. Doakan tetap selamat sama Katara sampai di tujuan. Oke, sama Katara. Thank you semuanya. See you.